Okay, halo guys, jumpa lagi dengan saya di Barkal Channel. Di video kali ini saya akan praktek mengemudi cara nyalip di jalan sempit seperti ini ya. Ini jalannya hanya muat persis untuk dua mobil saja, bahkan mungkin dua buah mobil kecil udah sangat ngepres banget nih kayaknya ya, kalau nggak ada bahunya, bahu jalannya gitu ya. Seperti yang dilihat, kira-kira untuk satu jalurnya ini sekitar 2 meteran ya, sekitar 2 meteran lah ya. Oke. Nah, ini di mobil saya aja bisa dilihat di kamera, ini sudah ngepres banget untuk area pinggir kiri dan kanan ke markanya gitu ya. Biasa ngepres banget. Nah, kita coba tambah kecepatan ya. Barangkali nanti ada mobil-mobil yang dapat saya salip ya untuk di praktekan ya. Tuh, pas banget kan? Berpapasan sangat pas banget. Oke, nah ini dia guys, ada target kita ya. Udah nemu nih, ada satu mobil di depan. Kita mau coba salip ya. Nah, tantangannya cukup berat ya kalau mau nyalip di jalan sempit kayak gini ya. Kita harus pandai-pandai cari posisi, cari lokasi untuk nyalipnya ya. Nah, seperti biasa, tengok spion selalu ya, kanan, kiri, terutama kanan. Nah, pastikan di belakang kosong. Nah, jika udah kosong, kita tunggu momen yang tepat ya untuk nyalip. Nah, riting dulu ke kanan, kayak gini. Nah, persiapan manuver ya. Karena kebetulan di sini jalannya sumpah ini sangat bulak-balik banget ya. Jarang banget jalan lurus, jadi ini sebetulnya apa ya? Cukup berbahaya juga untuk nyalip ya. Slow dulu ya, slow down. Oke. Nah, tantangannya terus yang selanjutnya setir ya. Kalau pas kita udah dapet momen nyalipnya, terus kita mau nyalip, nah setir ini harus betul-betul lurus, stabil ya. Jangan sampai giclek dikit udah bisa-bisa terperosok nanti ya. Kita coba di sini barangkali ada, tapi kayaknya nggak ngasih. Nah, padahal itu muat loh pinggirnya tuh. Kalau tempatnya nggak percaya tuh, lihat pinggirnya itu tuh luas kalau dia mau ini mah, gitu kan? Ya, cuma tidak disadari aja mungkin, serasa udah mentok banget, padahal masih ada, gitu kan? Kita cari momen lain lagi ya. Coba nyalip ya. Kosong nih, sebetulnya bisa nih. Wah, gak bisa nih. Oke,
animasi. Nah, kayak gitu dong. Nah, itu kan tadi udah kelihatan dari semenjak mau belok kan udah kelihatan itu jalan kosong banget kan. Nah, makanya begitu saya belok langsung masuk. Nah, itu ya. Jadi kita harus benar-benar mempunyai kesabaran tingkat tinggi ya kalau mau nyalip mobil-mobil di jalan sempit kayak gini, apalagi banyak tikungan kayak gini ya. Oke. Oke, ada target lagi di depan ya. Kita lifting aja dari sini, lifting kanan ya. Oke, kita klakson tipis-tipis. Nah, sekarang kita mobil, nyalip mobil. Nah, kosong kan, kelihatan depan kosong. Nah, kita tinggal manuver ke kanan. Nah, setir pada saat pada saat kita sejajar dengan mobil lain yang kita salip, itu setir harus benar-benar fokus ya, jangan sampai gicelek sedikit itu dapat bahaya ya. Kalau gicelek sedikit ke kiri nanti bisa kena mobil yang disalipnya, kalau kanan itu bisa keluar jalur, nanti keluar jalan gitu ya, karena jalannya sempit. Oke, pas banget ya, cuma dapat dua mobil dari tadi, sulit banget menemukan mobil ya di jalur yang sempit tadi, nggak, sangat jarang sekali mobil ternyata ya. Oke, kita masuk jalan dulu ya, jalan besar. Nah, sekarang udah jalan besar. Oke, mungkin sedikit banyak bisa bermanfaat buat teman-temanku yang masih pemula ya. Kita jumpa lagi di video saya selanjutnya. Thank you for watching, bye.